Halo, welcome ya. Halo Kak Ziwi, makasih Rafira. Pertama beneran ya. Pagi, halo pagi-pagi. Tumben awal-awal baru mulai ini ya. Tumben baru kalau Sabtu Minggu emang jam 5 aku live-nya ya. Sabtu Minggu jam 5. Udah subuh, udah subuh dong. Oh iya bang, maaf lupa hari ini. Kira masih Jumat, udah nolak kai, udah. Kayak udah ini hatinya udah hilang semua, tinggal dokter aja yang belum ini ya. Tinggal dokter aja yang masih ada hatinya ini. Jasinya udah selesai ya. Cliff dan Grey, iya, Cliff sama Grey udah hilang. Alvan SN, terima kasih udah follow. Pagi, play kafe. Terima kasih. Halo, welcome ya. Happy-nya Bang Yes. Halo, welcome ya. Terima kasih boleh kafe. Jadi pengen banget main Harvest Moon, nah main dong AM. Sekarang udah bisa main dari HP sih. Cara sapi bisa dapat golden meat gimana, itu harus menang festival ya. Jadi tanggal 20 summer itu kan ada festival sapi. Nah kalau menang festival itu nanti susunya jadi emas. Tapi syaratnya harus hatinya harus 10. Halo, welcome ya. Jadi syaratnya harus 10. Kalau 10 pasti menang, tapi kalau 9 agak susah menangnya festival sapi itu. Hujan nggak bang di tempat atap? Aku belum tahu sih, aku nggak lihat ke depan. Ya kedengeran soalnya kalau dari kamarku. Halo, welcome ya. King Gemini, welcome King Gemini. Kamerhas, Waalaikumsalam, Bang Gemini. Pagi, Putung Kuning. Halo, Penggara. Yes, halo. Turu bang, waduh. Waalaikumsalam. Ini King Gemini ini Bang JP ya? Pagi, Brilia. Ada yang bahasa Indo nggak yang chat? Kalau yang full bahasa Indonesia nggak ada sih. Ini bahasanya masih campur-campur, ada Indo ada Inggris. Gak ada niatan buat bikin Harvest Moon di HP apa ya? Waduh. Itu developernya sih ya. Sebenarnya ada Harvest Moon versi HP, itu Seat of Memories atau apa gitu. Cuman ya agak kurang sih menurutku ya.
Iya, pakai emulator sih mau nggak mau. Kita main yang versi PS2, PS1 atau yang dari Nintendo Wii, Xbox itu bisa pakai emulator. Game ini CP udah nggak ada. Pagi Kak Sherly, pagi semua. Info jadi kaya pengpan. Info gimana? Yes, waduh. Kalau domba bisa golden dulu. Ya, domba juga bisa domba. Makasih Kak Sherly. Ini sapinya kurang satu lagi yang mana? Lihat deh. Mau demo aja biar milik di HP, waduh. Percuma sih mereka, orang tim aslinya aja nggak ada yang bahasa Indo ya. Kecuali mereka buat yang bahasa Indo, baru suara orang Indo didengar. Pakai emulator FSX kalau buat HP, tapi banyakkan pakai USB. Iya benar itu ya. Atau pakai emulator PPSSPP ya, kita main yang versi PSP aja kalau mau, ada juga soalnya. Atau bisa juga Dark Station, banyak kok emulator sekarang. Karena PPSSPP itu kalau di Play Store berbayar dia. Ada yang udah golden, ada dombanya baru satu sih, kalau sapinya udah dua. Ini ya yang nomor satu itu udah golden, dia ada mahkotanya di atas. Waduh, nonton aja kalau nggak bisa main, wih. Santai ya KM. Bisa emang nggak mau pakai emulator gitu kalau mau main. Halo Mika Ai, viewers baru. Nah ini benar viewers baru ini. Halo Bang Ferdiansah, waduh jam 2 berarti di sana kalau jam segini ya. Bulu golden bentuknya gimana Bang, nanti aku lihatin. Alhamdulillah lulus ujiannya, makasih doai. Alhamdulillah, alhamdulillah ya ujiannya lulus. Halo Kak Intan. Nah FSX, FSVP, HTRX, HP auto jadi PS, benar itu ya Bang. Itu kok ada ekstra tempat makan itu buat yang hamil. Walaupun sebenarnya sama aja mau kita taruh di situ atau enggak ya. Cuman kalau kita nyuruh kurcaci, nanti kurcaci itu ngasih pakan hewannya di situ. Kalau misal ada domba atau sapi yang hamil. Cuman kalau kita taruh di tempat biasa juga nggak masalah. Ini ya domba yang bulu emas kayak gini. Tapi yang jadi wall belum ada. Ini yang domba emas. Wall key. Sampai jam 8 ya, sampai jam 8 nanti ya. Oh iya kah, beda server jadi nggak bisa ya. Oh iya, santai aja Bang Ferdiansah, nggak apa-apa. Kayak otak, otak dia juga ya. Warnanya emas ya. Halo Kak Titwi, welcome ya. Apa? Halo, welcome ya. Makasih Kak Prilia, herminya. Kayaknya aku ini musim fall, aku nggak nanam apa-apa sih ya. Ini mau aku tanamin rumput semua di sini nanti. Makasih ya, makasih Kak Titu yang bulunya udah golden nih.
Welcome Bang Oki. Halo, makasih welcome ya. Makasih Kak Prilia, hidup-hidupnya. Cara melatih kuku biar menang gimana? Cuman dilempar bola aja sih ya, dilempar bola tiap hari. Jadi tahun pertama emang agak susah, cuman tahun kedua sama tahun berikutnya harusnya udah gampang kalau lempar kuku. Cuman di versi cewek ini dia ada ngebug di sini. Jadi kalau kita balapan kuku gitu, nanti gamenya crash, gamenya berhenti sendiri nanti game. Jadi kita nggak boleh menang di sini ya. Cuman itu aja sih ngebug. Anjing kalau menang nggak dapat apa-apa sih, kalau kuda kita dapat bingkai gitu ya. Lagi butung kuning ya, niat buat pulang dari awal yang cowok bang kayaknya enggak sih, mungkin nanti ya, nanti pas puasa kali. Salah satu lomba yang belum aku menangin lomba kuku dari siapa? Oh iya kah? Waduh. Kalau puasa kan biasanya lebih terasa nostalgia. Sahur-sahur sambil main Harvest Moon gitu kan. Cukup dilempar sekali aja tiap hari sih ya. Nah, cukup dilempar bola aja sekali tiap hari. Udah. Di tahun kedua harusnya pasti menang. Pagi Wuan, vibes puasa banget nih. Padahal belum puasa, udah vibesnya udah puasa kan ya? Karena live-nya tiap pagi. Tiap hari selama 1 tahun, iya selama 1 tahun. Sebenarnya nggak sampai 1 tahun sih, 3 bulan pun cukup sebenarnya. Cuman karena tahun pertama itu anjingnya itu kan baru gedenya itu musim fall. Jadi kita cuma bisa ngelatih selama 40 hari maksimal kan. Jadi itu belum full intelijen anjingnya, makanya menang festival anjing di tahun pertama itu agak susah. Tapi kalau dilatih terus sampai tahun kedua harusnya bisa menang, tahun kedua bisa menang gampang lah. Pagi Wuan. Puasa lu wajib live sih pas sahur nih. Live sahur pas cuaca hujan ya, M winter the best. Saat itu pada tidur semua nanti ya, habis sahur pas banget waktunya. Bikin popcorn bang, bentar. Puasa siang-siang nyari bas. Waduh, puasa lo itu. Makasih ya, makasih. Ada foto ya, makasih ya, makasih. Jadi kalau kita nyapit rumput emang ada foto bisa. Makasih Kak Prilia ya. Kayaknya habis ini aku main yang Coral Island nanti ya. Jadi aku nggak live Coral Sabtu Minggu sore, tapi ganti live Coral tiap pagi.
Kau tuh nggak bisa diapa-apain, itu cuman tiba-tiba lompat nih 160 orang welcome ini ya. Kita buat popcorn tadi ya katanya ya. Ya ikuti resep. Harpun ya bang, nggak kuat mata aing oke, butung kuning. Popcorn ini ya, jadi kayak nasi sebenarnya. Udah dua hari gak tidur. Ternyata gak pakai minyak ya, langsung digoreng aja ya. Jagungnya langsung digoreng aja. Ini belum aku jual gitu. Makan bang, oke kak. Kami kak Ayi, selamat makan. Bang pamit dulu ya, mau siap-siap. Oke, Kak Esther, terima kasih udah mampir. Semangat kerjanya ya, di jalan. Tiba-tiba meler lagi nih, tunggu. Halo, sorry Kak Ana. Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Eki Setiawan, terima kasih udah follow. Halo. Halo Bang Lucky. Itu main di PC apa HP? Bang, ini aku main di laptop ya. Owner mainnya dari laptop ini aku. Aku kamu, halo. Seminggu full dibayar tepung satu, aduh nggak tidur seminggu full ya, cuma dibayar tepung. Bang live dari jam berapa? Dari jam 5 ya, ini aku baru mulai sih, baru mulai. Abadi JKT48, terima kasih udah follow. Abangku habis lebaran mau nikah bang, wih, selamat buat abangnya. Kak Ana ya. Pasti tahun depan ke Ana nyusulin. Tutorin instalasinya. Oh, bisa cek link di bio ya. Owner udah ada tutorialnya. Bisa cek di profilku juga ada, udah ada video di situ. Udah aku buatin video tutorialnya cara main. Nanti kalau belum paham bisa DM nggak apa-apa. Panen nanas ya, panen nanas. Oh, jaknya udah datang dia. Ya. Karena kita udah full lagi. Om morning Kak Michelle Kapila. Om ayo mabur FF, aduh dipanggil om dong. Hasilnya lalu lupa ini keranjangnya ya. Harpas di HP ada juga kalau ya, asli HP belum ada sih ya. Makasih Kak Shirley giftnya. Tapi kalau mau apa namanya ya, kalau yang asli di HP belum ada, cuman kalau mau main yang versi PS1 atau PS2 atau PSP itu udah bisa ya dimainin di HP. Makasih sekarang. Makasih. Sampai Nintendo Wii, Xbox itu udah bisa sekarang dimainin dari HP ya. Aduh lupa popcornnya, aku pulang lagi. Makasih Bang Sullivan. Alvira memutuskan menjadi janda saja. Jadi ini kita memutuskan untuk tidak menikah ya. Nanti aku tolak dokternya nanti. Coba cek uangnya. Udah 1 juta belum ya? Wah, udah 1 juta ya. 1 juta 11 ribu uangnya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Miss Sabirnya, Tiara.
200 orang ini batu bantu tap-tap ya, waktu hidungku lagi nggak enak ngomongnya jadi nggak jelas, sorry. Owner, terima kasih udah follow. Popcornnya kebuang ya, karena masakan di sini nggak bisa dijual. Kalau Harvest Moon versi lain, masakan itu kita bisa jual ya, beberapa Harvest Moon. Ini beruang lah. Panda dikasih beruang. Nggak semua tumbuh itu karena udah dipanen kurcaci kali ya, karena kan sebenarnya ini udah panen dari tanggal 26 kemarin, masih ada kurcaci sebenarnya, cuman hari ini kurcacinya udah nggak kerja, mungkin sebagian udah dipanen sama kurcaci gitu. Mohon maaf tiba-tiba curhat, kenapa Kak Intan agak ngeri sama guru PJOK di... waduh, ngeri kenapa tuh Kak Intan? Kemarin murid ya, sekarang guru. Ini sekolahnya Kak Intan kayaknya banyak masalah. Waduh. Banyak apa ya namanya ya? Banyak cerita ini ya sekolahnya Kak Intan ini ya. Fal, rencananya mau ngapain? Fal, kayaknya aku banyak tidur musim fal nanti ya. Karena aku udah nggak nanam apa-apa lagi musim fal. Harvest Moon, ya ampun kangen, welcome Kak Sista Anindia. Kalau di Harvest Moon lain makanannya banyak, bisa buka warteg, bisa buka warteg lagi. Bener juga sih, bisa dijual berarti bisa buka warteg ya. Buku. Ini udah panen labu ya. Ya ngurus ternak aja kayaknya ya. Tadinya di tempat kita mungkin kalbu ya, bisa daya tahan turun tubuh orang-orang bisa ambruk. Iya bener. Makasih Kak Ana ininya. Benny Mulyati, terima kasih udah follow. 250, iya welcome nih ya yang nonton. Bisa bantu tap-tapnya ya, makasih banyak. Bentar-bentar Kak Intan tadi. Temanku, dia kemarin sampai nangis minta buat aku anterin pulang. Soalnya dia pulang dibuntutin, waduh. Saya juga ya itu ya, nggak langsung ngomong aja, nggak pernah tamat Harvest Moon yang cewek. Kalau dia nikah apakah ngelahir ceweknya? Masa cowoknya ngelahirin? Orang yang ngelamar ini, jadi kalau versi cewek ini yang ngelamar cowoknya ya, yang ngelamar. Jadi habis nikah tamat nanti, jadi nggak bisa sampai punya anak ya kalau di sini. Ini Harvest Moon apa Anda kok rambutnya ya? Ini versi cewek ya, Krishna Diansyah. Nah ini aku yang asli, welcome Kak Ana, Bani Mulyati dan Bang nggak memperkerjakan Butum nanti ya. Nanti aku perkerjakan Butum nanti. Itu kalau ntar nikah suaminya yang pengangguran berarti yang kerja yang cewek. Ini habis nikah tamat ya. Habis nikah tamat, jadi kalau misal kita nikah sama dokter, nanti kita diajak ke kota sama dokter nanti. Terus kalau kita nikah sama Kai juga sama, kita diajak ke kota sama Kai. Jadi habis nikah tamat. Aku dulu main ini pasti pakai keungsak. I love you, terima kasih udah follow. Main di PSP, ini aku main di laptop, tapi versi PSP bener, versinya versi PSP ya ini. Karena kalau PS1 itu bahasanya bahasa Jepang yang cewek, jadi aku main yang versi PSP.
ini dia terus telepon-telepon temanku ini ngajakin pacaran, padahal temanku itu udah punya selanjut. Waduh, bahaya banget itu. Laporin kepala sekolahnya aja itu Kak Intan. Makan dulu, gua tahu lu lapar. Nah, udah makan itu tadi. Kak Ana lagi makan ini ya, Kak Ana. Hari ini jadwal Coral Island ya, Bang. Kayaknya aku hari ini nggak main Coral ya. Bang, coba main yang PS2. Kalau HM PS2 bisa nikah, tergantung PS2-nya yang mana ya. Karena PS2 itu ada 3 versi. Yang pertama itu Save the Homeland, yang kedua itu A Wonderful Life, sama yang terakhir itu, yang ketiga itu Innocent Life ya. Kalau yang Save the Homeland sama Innocent Life itu nggak bisa nikah, tapi kalau yang A Wonderful Life itu bisa nikah. Kayaknya aku habis ini aku main Coral ya tiap pagi. Coral pindah ke hari Senin. Ya, aku tiap pagi pindah Coral kayaknya ya. Karena kan ini aku anggap udah tamat ya, udah dapat semua event nikahnya di sini. Jadi aku udah nikah sama dokter, udah nikah sama Kai, udah nikah sama Gray, udah nikah sama Cliff, udah nikah sama Rick. Jadi udah dapat semua. Kenapa kalau ada RH selalu emosi mulu? Waduh, kenapa tuh ke anak? Oh, yang dulu itu yang teman bermasalah itu maksudnya ini ya, kayaknya dulu pernah cerita sih ada teman yang bermasalah gitu kayaknya Kak Intan. Rapat besar karena ada teman, kayaknya gitu ya. Kan Sabtu masa nggak live Coral? Udah lancar belum? Udah lancar ya, sorry nge-lag ya. Oh, dari SD sebelah, patuh dari SD sebelah lagi. Ini agak gila kali orangnya ya. Kak bisa hilang file yang aku simpan ya, padahal sudah beberapa tahun. Oh iya. Wah, aku kurang tahu sih Kak Kirana kalau tiba-tiba hilang gitu filenya. Mungkin kehapus kali ya dari internalnya. Iya, aku gak sabar namatin Coral, bener. Karena seru main Coral itu. Seru main Coral ya. Jadi mungkin selama beberapa bulan lah, kayaknya nggak bakal tamat selama sebulan, dua bulan ya. Mungkin beberapa bulan aku main Coral. Ini game online, ini game offline ya, Mafka. Kayaknya Mafka sering nanya ini. Ini Arrasmon versi PSP ya. Jadi ini gamenya offline. Aku udah banyak, aku jual aja deh. Udah nikah sama Kai, udah kemarin ya, udah nikah. Jadi di sini udah aku tolak semua di sini. Ya. Tinggal dokter sih, dokter belum aku tolak di sini. Thank you.
Bang Erhas mau ke Banjarmasin mau ketemu Kak Sherly ya. Tunggu korun 100 nya. Izin nyuma aku Bang, oke Kak Ana. Eh bukan ya. Marah nanti ceweknya Bang Erhas ya. Kayaknya aku simpen aja ya, biar berkembang biak di kolam. Oh bener, ikan itu nambah presentase ya. Kayaknya kalau 100 ikan, presentasenya nambah. Anak kembar saling sapa, kembar ya. Emot batu. Tapi ketikannya emang kayaknya hampir sama sih ya, Bang Sullivan sama kamera khas. Halo lakon Korea. Main The Sim juga nggak Bang? Kalau The Sim aku nggak main ya. The Sim nggak main. Udah nikah belum in game? Ini belum nikah, jadi di sini aku tolakin semua sih ya, karena aku udah dapat event nikah. Jadi aku udah dapat event nikah sama Rick, udah dapat nikah sama Gray, sama Cliff, sama dokter, sama Kai, udah semua. Jadi sekarang aku tolakin semua ini ya di sini. Jadi ini aku nggak nikah sama sekali di sini. Cara live di bawah 1k follow gimana Bang? Aku kurang tahu sih, butuh kuning. Kalau itu aku kurang tahu. Makasih yang udah follow ya. Kurcacinya ada ajak fam ya, ini aku mau nyuruh kurcaci ya di sini. Kalau nikah ada anaknya nggak Bang? Nggak ada, karena di sini kalau udah nikah tamat ya. Kalau udah nikah tamat. Di Putum Kuning mau live ini Putum Kuning. Iya, itu benar Bang Sullivan itu.
ya nggak seru dong. Soalnya ini cuman game kopian ya, ini kayak apa ya, kayak kopian yang versi cowok. Jadi kalau udah nikah nanti dibuatnya agak beda, dibuat tamat. Kalau bisa lanjut nanti mending main yang versi cowok aja gitu sih ya. Masih seru Harvest Moon Wonderful Life. Ya, aku belum pernah main yang Wonderful Life sih ya. Stumble, waduh, kalah sama Rafira. Kalah sama Tiara kemarin ya. Mana bang, aku orang Jawa Tengah, Bang Ferdiansa, cuman kerja di Jakarta ya aku. Wah ini Kak Black Coffee sama Kak Sherly barengan tiba-tiba muncul. Habis mulung kayaknya. Gitu ya. Dua bestie ya. Habis mulung, nah bener kan habis mulung. You stream every morning? Yes, I stream every morning. Kita suruh merawat ternak semua ya. Cuman kita pisah ini. Habis gosok baju. Oh, habis gosok baju Kak Sherly. Kirain habis mulung bareng Black Coffee nih. Ya, mau tidur. Nah, itu dari tadi bilangnya mau tidur enggak jadi-jadi. Kalau mau live mending beli sih kutung kuning ya, karena aku juga gitu awal-awal. Kita suruhnya 3 hari aja yang ini ya. Rekomendasi nanti ya, jangan bicarakan di sini. Wih. Sorry, salah ruangan.
Info Korun. Info Mulung ya, Info Mulung. Ini enggak jadi tidur ini. Baru dengar Korun ya. Taruh di kulkas ya. Seribu buat 100 orang, waktu gimana tuh? Kalau mau gedein rumah emang harus gedein kandang ayam. Iya benar. Kalau itu benar ya KRR. Di langganan. Oh, di langganan. Jadi urutannya itu bangun kandang ayam yang pertama, terus yang kedua itu rumah yang pertama, terus bangun kandang sapi, baru gedein rumah yang kedua, baru yang terakhir rumah kaca. Jadi harus berurutan, nggak bisa milih kita. Sama kayak kalau mau buat ayat alat mayones ya. Jadi pertama itu kita harus buat alat mayones dulu, baru alat pembuat keju, baru yang terakhir alat pembuat wol. Itu harus berurutan. Udah jadi nikah, Kak? Udah kemarin. Kemarin udah nikah sama Kai ya. Ini Kak Isara. Isara. Untuk berapa kayu, Bang? Oh, aku lupa sih kalau kayunya ya. Kalau kayunya aku lupa butuh berapa. Ini tahun keberapa? Ini tahun ketiga ya, tahun ketiga ini. Di sini aku udah nikah, udah dapat semua event nikahnya. Makanya yang versi ini sekarang aku mau, aku tolak semua ya sekarang. Jadi aku mau lihat kalau aku tolak semua nanti bakal kayak gimana nanti cowok-cowoknya. Ini aku mau tanamin rumput semua sih ya. Karena aku habis ini nggak nanam-nanam lagi habis ini. Masuk tahun keempat belum tamat juga, Bang. Kalau masuk tahun keempat bakalan tamat. Oh, bakalan tamat juga. Aku belum tahu kalau itu ya. Makanya ini aku mau main cepat, jadi mau aku cepat-cepat tahun keempat nanti. Makanya aku musim summer, musim fall nanti aku nggak nanam sama sekali. Besok aku bocorkan tentang Korun, sekarang mau tidur waktu.
dulu ya. Bang, cara nyimpen dan ngeluarin barang pakai tombol apa ya, Bang? Cari-cari nggak nemu. Ini pakai tombol kombinasi. Ini main yang versi PSP kan, Kak Ulfa? Kan di tahun pertama kutenya bisa, biar nggak diambil lagi gimana? Kutenya itu yang penting kita urus aja. Jadi sering-sering kita siul sama kita sikat ya, kutenya itu. Kita siul sama kita sikat aja. Nanti kalau hatinya lebih dari 8, dia nggak bakal diambil. Tapi kalau di bawah 8, kalau 8 kan kurang. Kayaknya 1 sampai 8 bakal diambil. Tapi kalau udah 9 atau 10, kudanya nggak bakal diambil hatinya. Kalau hatinya udah 9 atau 10, nggak bakal diambil. Jadi harus sering-sering itu di sikat atau di siul. Harusnya 3 bulan udah full sih itu hatinya. Musim fall udah full hatinya. Kalau sering-sering disikat sama disiul. Halo Kak Komu. Sliding warning, waduh sliding warning. Ini ya cara menyimpan dan ngeluarin itu pencet R dan kotak. Ini cara ganti alat. Kalau cara ganti barang R plus O ya. Pencetnya R plus O. Itu ya, Kak Ulfa. Jadi pencet R dulu, baru pencet O. Kalau mau ganti peralatan, pencet R, baru pencet kotak. Sama-sama, Kak Ulfa. Jinze, Bang Jinze, welcome. Terima kasih udah follow. Bos, aku boleh nanya? Boleh, Kak Jun. Mau nanya apa? Main di PPS, bener ini mainnya di PPS SPP ya. Ini emulator PSP. Terima kasih udah follow Kak Ulfa. Abang live-nya memang jadwal, iya bener aku live-nya emang jadwal subuh. Jadi emang live tiap subuh aku ya. Duitku berapa ya? 998.000, 2.000 lagi 1 juta ini. Sampai jam berapa? Kalau Senin sampai Jumat aku live jam 4 sampai jam setengah 7. Kalau Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 8 ya. Event gugup liar, oh nggak ada aku mau dapat event itu, tapi aku mau cepet-cepet tahun kelima sih, tahun keempat sebenarnya ini ya. Aku selama main nggak pernah dapat event itu sih sebenarnya, agak males kalau event gugup liar itu. Masak-masak waktu. Halo Kak Monoma. Aku langsung tidur aja ya. Kayaknya ini aku mainnya agak cepat, jadi aku banyak tidur-tidur. Itu ada brownies, Bang. Brownies. Iya, ada masakan ini. Ini apa namanya? Cheesecake namanya ya. Kalau ini puding. Kalau ini cake kue.
Karena ini aku mau lihat nanti di tahun keempat ada gimana, tapi tolong jangan lupa minum. Oke, Kak Monoma, terima kasih dari kecil ya. Jadi nikah sama Kai udah dilamar, udah kemarin udah ya Kak Eka. Udah aku tolak. Yang ini udah aku tolak malah ya. Persen ya Bang, progresnya kurang, apalagi sampai 100%. Kayaknya kurang ikan ya. Kalau aku naruh 100 ikan di kolam mungkin bisa 100% progresnya. Kalau versikel belum ada yang full indo, belum ada ya. Jadi yang versi ini masih campur antara Indo sama Inggris. Cara nangkep ikan nanti ya aku liatin cara nangkep ikan. Cara dapat kurcaci gimana sih Bang, lupa. Oh, kurcaci itu nggak dapat ya, jadi kita nyuruh kurcaci. Emang kita nyuruh kurcaci nanti, cuman kita harus datengin ke rumahnya, kita kasih hadiah sampai hati kurcaci ini minimal 2 ya, karena kalau dia di atas di bawah 2, misal 1 atau 0 nggak ada hatinya, kita nggak bisa nyuruh kurcaci. Jadi minimal hati kurcacinya itu 2, baru bisa kita suruh kerja dia. Bayar ya, tapi sebenarnya nggak bayar ya kalau hatinya di atas 2. Cuman kalau mau naikin hatinya sampai, kalau kita mau naikin hatinya, kita harus ngasih kurcacinya hadiah. Kita harus kasih kurcaci hadiah ya, biar hatinya naik. Jadi sebenarnya kalau hatinya udah full nggak usah kasih hadiah, nggak apa-apa. Cuman kalau sering-sering kita suruh, nanti hatinya lama-lama turun gitu ya. Ini ya kita mancing. Mas, kapan rapi sama kai? Oh, udah Kak Titui, udah sama Kai kemarin. Itu berarti kayak ngelamar besoknya langsung mau di... Iya benar, besoknya mau langsung diajak pergi. Tapi diajak perginya itu tanggal 1 Val ya. Terus ini mau apa? Ini aku mau nolak dokter ya. Aku mau buat 100% sih, cuman syaratnya biar 100% itu kita harus pakai ikan. Jadi di sini Grey, Cliff, Kai, sama Arik udah aku tolak semua. Tinggal dokter aja yang belum aku tolak. Nah itu aku mau lihat kalau 3 tahun jomblo jadinya apa ya, kalau udah ditolak semua.
sekarang dapat ikan ini ya Kak Ani Fariski, cuman agak susah, kita harus sabar sama kadang dapatnya sampah sih. Ya dulu aku pernah dapat sekali doang. Nah emang harus sabar sih ya, harus sabar sama cepat tangannya, jadi tiap digigit langsung ditarik. Harus sabar sama cepat tangannya. Harus monter ceria, soalnya cuman ini doang gak sih kayaknya yang lain. Oh iya kah, yang lain kayak musim winter berarti ya soundnya ya. Gak bikin jelek ke tim Omori. Ikan di kolam 23. Ikan di kulkas berapa ya? 39 ya, 39. Kita harus dapat 100 ini. Biar full 100%. Nah, aku tidur aja ya. Langsung emot batu ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih wih, kopinya. Makasih ya, makasih. Pagi Kak Finaki. Dari Sabtu jadi libur ini ya, Kak Finaki. Waduh, Bang Arnold masuknya bareng lagi ini. Dih, langsung dih. Makasih Bang Arnold adminnya. Jadinya update PC ini ya Bang Arnold ya. Demi main Coral Island update PC. Kasihan. Kemarin main Land of Anthos disuruh main Coral. Sekarang udah beli Coral PC-nya. Enggak kuat jalanin TikTok Studio ya. Kasihan, kasihan.
Tapi ini Kak Finaki, kayaknya hari ini aku nggak live koral ya. Jadi mungkin mulai Senin live koralnya aku pindah pagi. Jadi kayaknya aku mau namatin koral dulu ya. Halo Andre. Jadi mulai Senin nanti aku main koral tiap pagi. Nggak main Harvest Moon lagi. Nanti main Harvest Moon lagi mungkin pas puasa nanti. Oke. Jadi nanti sore aku nggak live koral. Yang fun waktu kenapa tuh kanot? Kita udah bisa masuk jam 7 ya. Tapi belum ada orang, Saibara masih di kamarnya. Koral udah ada contekannya bang? Belum ada. Belum ada contekannya. Kalau mau nyontek mungkin nanya Bang Hiro kali ya. Bang Hiro dia yang udah tamat. Atau aku nyari live koral di YT kali. Cuman gak apa-apa sih ya, gak usah pakai contekan. Kita, karena koral itu ya Bang Hiro jago ya, dia udah tamat koral itu. Karena koral itu kan ada misi-misinya. Misinya kelihatan jelas kita harus ngapain. Jadi mungkin kita ngikutin misi aja sih aku ya. Kalau aku mainnya ngikutin misi aja. Mana cliff ini? Ini Grey udah nggak ada hatinya ya. Aku berharap bisa membuatkan peralatan dalam waktu dekat. Aku ingin jadi yang lebih baik. Aku berutang padamu. Nah, si Grey ini dia walaupun udah kita tolak, tapi kayak masih mau berteman gitu ya. Kalau Rick dia udah beda ngomongnya. Jadi cukit aja. Dari laki wi, Grey dari laki ya. Bisa balik lagi, kalau balik lagi kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa balik lagi. Nah kalau Rick ini dia gini. ICU terima kasih udah follow. Live-nya baru keluar, kayaknya masih ada di sini nggak ya? Kita nunggu Kai berarti ya. Terus kalau cowoknya pada ditolak, mereka apa nikah sama yang lain? Kayaknya gitu sih, kayaknya gitu harusnya sih. Nih, kalau Cliff-nya dia masih senyum dia. Hai Alvira, bagaimana kabar kebunmu? Jangan khawatir karena aku, kamu sudah membuat semangat. Aku senang bisa bertemu denganmu. Nah ini Cliff dia walaupun sudah kita tolak masih santai ya. Dia gimana ya kayak, oh ya udah gimana ya. Ini game apa ini Harvest Moon? Kak Sindia Sinta. Kalau kayak kita nggak bisa ngomong sih. Itu kalau cowok Indo udah galau 7 tahun. Kalau cowok Indo itu kayak Rick ya, kalau cowok Indo kayaknya. Kita cepetin deh. Zizek dia keluar lewat sini dia. Rumahnya lewat sini, lewat belakang. Masuk rumahnya lewat sini kan Zizek tadi.
nggak kesini ternyata dia. Kejadian ganda campur, ya. Mau main badminton ini ya. Hey, nah ini dialognya si Kai kayak gini. I did not know a girl like you would choose your farm over. Nah ini, aku tidak tahu gadis sepertimu akan lebih memilih kebun daripada aku. Aku belajar sesuatu yang baru. Si Kai itu nggak percaya dia ditolak ya. Pintu depannya dikunci ya, dia lewatnya pintu belakang ya. Ntar aku tunggu sampai jam 5 deh. Kalau nikah bisa punya anak gitu. Oh, kalau di sini kita nggak bisa punya anak ya. Karena habis nikah tamat. Habis nikah tamat ya. Jadi aku udah nikah sama dokter, sama Rick, sama Gray, sama Cliff, sama-sama Kai juga. Jadi udah aku coba semua dan semuanya itu tamat habis nikah. Makanya yang ini aku coba tolak. Kayak si Kai, tadi kan hatinya udah hilang. Ini dokter belum aku tolak sih. Dia masih ada hatinya merah ini. Makanya ini aku mau nyoba nanti kalau misal aku tolak semua bakal kayak gimana, apakah bakal tamat ataukah kita bisa lanjut sampai tahun keempat kelima gitu, apakah bakal jadi nggak nikah selamanya atau bakal diusir. Nah itu aku belum tahu, makanya aku mau nyoba-nyoba ini ya. Jadi besok aku tolak lamarannya dokter ini. Jadi nggak bisa punya anak ya kalau versi cewek ini. Komen tuh ke Twitter, waduh, kenapa tuh komen apa bang? Mau ngejek si Kai, waduh. Nah ini kayaknya datang ya, dia pamitan. Halo Kak Divka. Summer over so I'm hitting take shot. Jadi ini dia rumahnya ada di selatan sebenarnya. Selatan desa, just want to say goodbye, take care. See you next summer. Wih, makasih. Bang, kayak makasih. Mana cara ajak kurcaci kerja sama? Cara ngajak kurcaci ya, makasih Bang Arnold. Kita besok ya, nanti tanggal 2 aku ajak kurcaci. Jadi tunggu bentar ya, tapi masih gede-gede manisnya. Cuacanya sama kayak di toko-toko lagi hujan, wih. Hujan-hujan main Harvest Moon ya. Ini aku tanam rumput semua di sini ya sekarang. Mungkin ini bisa sih kita request tulis nama, waduh. Tulis nama dong. Live sampai jam berapa? Live sampai jam 8 ya hari ini aku. Jadi cara ajak kurcaci itu kita head minimal head di kurcacinya itu 2 ya minimal, kalau di bawah 2 nggak bisa kita suruh. Nah cara naikin hatinya kita harus kasih hadiah, salah satunya itu kasih tepung. Jadi sering-sering dikasih tepung nanti hatinya naik itu. Nah kalau hatinya udah lebih dari 2 baru bisa kita suruh itu kurcacinya. Tulis nama yayangnya dong bang, waduh. Sama aja kayak nulis nama sendiri dong, ini kan namanya Alvira. Oke,
Iya, live sampai jam 8 ya hari ini. Nah, ini event nikah sama dokter sebenarnya ya. Cuman aku tolak ini dokternya di sini ya. Aku menyakiti perasaan Eli. Dia bilang kepadaku kalau dia menyukaiku. Tetapi aku bilang kepadanya kalau aku menyukaimu, itu kata dokter ya. Aku mengapresiasi perasaannya, tetapi aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri. Aku berpikir untuk meninggalkan kota ini untuk belajar lebih jauh. Apakah kamu ingin ikut denganku? I have a farm to run, jadi aku nggak mau ikut. Langsung berhenti musiknya. Oh, aku tahu. Lupakan tentang itu. Aku tahu bagaimana egoisnya aku. Menyukai kayak waduh. Langsung selesai ya dramanya. Balik hujan lagi. Jadi padahal aku paling suka si dokter wih, gak biur. Cuman ini aku lagi kayak eksperimen, aku tolak semua ya di sini. Karena kalau aku nikah nanti kan tamat. Jadi misal aku nggak nikah sama sekali, apakah nggak tamat? Apakah bakal diusir? Atau bagaimana? Padahal popcorn baru ready, masa udah selesai dramanya waktu. Halo Kak Bia. Welcome Kak Bia. Telurnya biar kurcaci aja yang jualin ya. Jadi aku langsung tidur-tidur aja deh ini. Tadi dek manisnya masih ada nggak dek manis itu? Beli tepung dulu deh. Sama aku mau lihat dialognya dokter. Buat naikin hati cowok tetap dikasih hadiah. Tetap dikasih hadiah ya. Tetap dikasih hadiah. Sama kita naikin beauty star. Jadi yang di atasnya power diri itu ada yang namanya beauty star ya. Kita harus naikin beauty star itu biar lebih gampang naikin hati cowoknya. Cara naikin beauty star gimana bang? Cara naikin beauty star itu kita harus banyak-banyak bercermin sama nyimpan perhiasan ya di kotak perhiasan di fancy box. Nanti aku liatin. Halo Bang Ra, welcome Bang Ra. Pagi. Akhirnya bisa nongkrong di sini, biasanya belum bangun. Kebagian ya. Bentar aku mau lihat dialognya dokter, jadi aku cepetin dulu bentar. Waduh, tidurnya jam 4, aku baru mulai live. Bang Ra baru tidur ini ya. Hati ini old sekali. Welcome ya Subtel. Nah ini kliniknya kan tutup jam 5 dia.
aku mau lihat dokter kalau udah aku tolak bakal gimana dialognya. Hey Alvira, kamu akan terus bekerja di kebun ya? Mungkin akan lebih baik jika aku percaya pada diriku sendiri dan apa yang aku lakukan. Aku kemarin kangen mau main ini tapi nggak kebeli. Oh, nggak usah beli, sekarang udah bisa main di PC sih. Iya, di PC, di laptop, di Android udah bisa semua. Jadi udah gampang ini mainnya ya. Udah nggak ada hatinya ya, udah nggak ada hatinya ya. Ini ya cara naikin beauty star-nya kayak gini caranya. Android, Android bisa juga Android. Pertama bercermin. Terus yang kedua, subtel, terima kasih udah follow. Kedua, banyak-banyak nyimpan perhiasan di sini ya. Ini ada perhiasan ini. Ada gelang, anting, kalung. Ini kalung pemberian dari Grey. Sama ini juga bros pemberian dari Grey. Sama ini parfum pemberian dari Kai. Wah, aku pengen lihat sebenarnya ya. Kalau kita festival naik festivalnya bareng bareng Rick atau bareng yang lain kayak gimana gitu. Gimana downloadnya, ajarin dong. Downloadnya bisa cek link di bio ya. Udah ada tutorialnya Bang Super. Udah aku buatin tutorialnya. Yang katanya skincare dari Cliff gak dapet. Aku belum dapet sih ya. Gak tahu itu. Flying Fox, terima kasih udah follow. Sama-sama, udah ada tutorialnya ya. Bisa cek daftar putar cara main di situ juga udah ada. Level putih Pandamon, terima kasih Bang Lukas. Semoga sama-sama lah ya, have a good day. Good day is kopi susu, waktu beda itu ya, beda. Meja make up-nya buat apa Bang? Nah itu buat pajangan aja ya, buat pajangan aja. Di mana di bio Bang? Di profilku, di situ udah ada tutorialnya. Jadi bisa cek daftar putar. Ada daftar putarnya kan cara main di situ, atau kalau enggak scroll ke bawah sih. My buku cerewet berlayu, aduh. Oke, Kak Tifka. Tak sliding mundur. Bang Ras suka sliding. Suka tantrum, waduh. Nanti nggak dibeliin permen kalau tantrum. Bindulmu permen. Kalau tantrum suruh joget cipi capa aja itu. Kayaknya cewek Bang, waduh semua cowok suka cewek ya.
Bang Arnold ini. Ikanku berapa ya? Ikannya 25 ya. Aku ke tempat kurcaci deh. Bang request kasih nama hewan dengan nama. Waduh, hewannya udah full Kak Tiur. Hewannya udah full ya. Hewannya udah full. Mungkin nanti kalau aku main lagi ya. Kalau aku main lagi. Kan di Harvest Moon kok nggak ada toilet. Nah ini salah versi Harvest Moon berarti. Karena di Harvest Moon lain sebenarnya ada toilet juga. Udah ya, udah nikah sama Kai kemarin Bang Lukas. Kemarin udah nikah sama Kai. Terus hari ini udah aku tolak semua. Jadi semua cowok-cowok di sini udah aku tolak semua. Ini udah nggak ada hatinya semua cowok dan nggak tamat ya, nggak diusir. Jadi aku mau lihat sampai tahun keempat lagi. Bang mau tanya Antosmu ngulang bang lah. Sekarang main koral sekarang bang Arnold. Harvest Moon kangen banget zaman SD. Welcome Arya 51. Toilet toilet tapi bukan di Harvest Moon ini ya. Bukan di Harvest Moon ini. Di Harvest Moon lain ada yang ada toiletnya. Kayak Harvest Moon 64, Harvest Moon Hero of Livali itu ada. Kita bisa mandi, bisa ganti baju. Di sini nggak ada toilet kalau di sini. Beli mahal-mahal ngebat. Kasian, kasian. Sekarang beli koral. PC-nya nggak kuat. Kasian emang pengalaman. Udah main Hero of Livali aja. Kan sekarang kan libur ya. Jadi live sampai jam berapa? Live sampai jam 8 ya. Asli nurut namanya. Live sampai jam 8 hari ini. Bang Pan suka Harvest Moon yang seri apa? Baru ini sih, baru Detonator yang aku mainin. Sebenarnya semua suka sih ya, tergantung gameplaynya. Cuman yang aku nggak terlalu suka itu yang di Nintendo DS, Nintendo DS sama yang di Game Boy, karena grafiknya kayak terlalu kecil sama agak kotak-kotak grafiknya. Yang Friend of Neural Town itu kan yang versi Game Boy Advance itu, versi GBA itu kan dia grafiknya agak kurang. Nah itu aku agak kurang suka grafiknya sebenarnya. Kayaknya Bang Pan suka sekarang suka. Nah itu aku mau main koral sih tapi ya, jadi aku mulai Senin depan aku live koral karena ini aku anggap udah tamat ya. Jadi semua cowok-cowok di sini udah nggak ada hatinya di sini. Jadi udah aku anggap tamat. Detonator the best lah. Mungkin nanti pas puasa sahur-sahur aku live BTN lagi yang cowok. Nah ini dokter udah nggak ada hatinya di sini. Cuman mulai hari Senin aku live koral dulu. Sesi sahur baru. Sebenarnya nggak puasa pun aku udah live jam segitu kan ya. Itu kan jam sahur juga nggak sih? Kan udah live jam 4 ya sih aku tiap hari. Itu kan jam sahur juga itu. Mungkin pas puasa aku majuin jadi setengah 4 kali ya. Pas puasa jam setengah 4 sampai jam 6 nanti. Habis tamat ini lanjut apa bang? Apa? Kayaknya aku lanjut Coral Island dulu ke Anna. Lanjut Coral Island dulu.
Jadi habis ini aku lanjut Coral Island dulu. Kalau semua cowok ditolak, ntar endingnya gimana? Nah ini aku belum tahu. Ini aku belum dapat ending lagi. Jadi di sini udah aku tolak semua cowok-cowoknya. Kayak dokter tadi udah. Terus ini Cliff udah juga. Bang nggak bisa nikah sama Jack, nggak bisa nikah sama Jack si pengapul, nggak bisa ya. Ini Grey juga udah aku tolak. Udah hilang semua hatinya. Baru diomongin ini Jack si pengapul datang ya, Jack si pengapul. Sahur. Ini gimana jelasinnya ya sama Bang Lukas ya. Kamu terlihat, nah ini Rick juga udah hilang, si Kai juga udah hilang sebenarnya. Cuman ini nggak ending-ending, nggak tahu gimana. Bang Pan tutur ganteng waktu. Fasting. Sahur is for fasting. Tahu puasa nggak Bang Lukas? Tahu puasa nggak? Jadi buat orang Muslim itu kan tiap bulan Ramadan itu ada yang namanya puasa. Jadi kita nggak boleh makan dari pagi sampai malam sampai jam 6. Iya Muslim. Selama satu bulan. Jadi kita makannya itu sebelum matahari terbit sama setelah matahari terbenam. Makanya kita makan itu jam 4 pagi sama makannya itu jam 6 malam, jam 6 sore lah ya. Itu puasa. Jadi dari jam 6 sampai jam 6 kira-kira segitu, begitulah ya. Berapa jam berarti? Sekitar 12 sampai 14 jam ya kita nggak makan. Nah, itu namanya puasa. Bangpan lagi ceramah lagi. Oh, semua muslim wajib itu ya, semua muslim wajib puasa. Cuman itu cuman di bulan Ramadan. Tergantung jamnya ya, jadi waktu Indonesia Barat jam berapa. Festival musiknya itu jam berapa ya? Gundulmu bangun. Selama satu bulan, cuman makannya ya tiap pagi sama tiap malam aja. Oh iya, belum pernah dengar berarti ya. Karena di Bali juga agamanya nggak semua muslim ya di Bali ya, jadi mungkin agak kurang tahu. Cuman yang daerah muslim mungkin ada kayak gitu. Bahasa Inggrisnya apa ya? Fasting, bahasa Inggrisnya fasting. Makasih Bang Lukas. Abang mah nggak, aku puasa ya. Suaminya kemana? Ini nggak nikah ya. Jadi yang aku mainin ini nggak nikah, tapi ya karena aku tolak semua. Jadi kelima cowoknya itu udah hatinya udah merah. Terus mereka ngelamar aku, nah aku tolak semua mereka. Itu ya, aku tolak semua di sini. Nah, jika jadi kami nggak mungkin. Sebenarnya karena udah terbiasa aja sih ya, karena udah dari umur 10 tahun, dari SD lah ya, dari SD itu udah belajar puasa, jadi udah terbiasa. Di PHP-in semuanya, wah iya benar, di PHP-in semuanya ya. Kita udah
PDKT udah kita kasih hadiah sampai hatinya merah, mereka ngelamar kita tolak. Bulan Ramadan, iya, bulan Ramadan tahun ini mulai sekitar bulan Maret ya. Jadi kita puasanya di bulan Maret nanti, Maret sampai April. Tanggal 11 Maret ya. Tanggal 11 Maret mulai puasa. Download gamenya di mana, Bang? Bisa cek link di bio ya, Kak Harum. Udah aku buatin tutorialnya. Nah, link downloadnya ada di bio. Tutorialnya bisa cek video, udah gak harus matikan lagi sih. Bisa cek video juga, udah ada daftar putar. Namanya cara main di situ, bisa cek di situ. Laper lah. Like-nya mau sampai berapa, Bang? Like-nya bebas ya, tergantung. Yang mau nge-like, silahkan nge-like. Yang mau bantu tap-tap, silahkan. Terima kasih banyak. Excited sekali ya, karena bulan puasa itu banyak liburnya nanti. Harvest Moon apa ini, Kak? Ini Harvest Moon Koi Uncle ya, ini versi PSP. Jadi ini kayak sebenarnya kayak kopiannya Harvest Moon PTN di PS1, cuman di sini kita bisa milih karakternya cewek atau cowok ya. Dapat THR bener, dapat gaji dua kali ya. Nah, ini hari raya, jadi kayak hari apa ya, mungkin di akhirnya, misal kalau di Kristen itu kan ada Natal. Nah, di Muslim ini setelah kita puasa selama 1 bulan, itu ada namanya Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Nah, itu hari rayanya umat Islam, hampir mungkin sama kayak hari raya Natal di umat Kristen. Jadi setelah puasa 1 bulan kita hari raya. Om THR Om. Ini Bang Arlot nanti mau bagi THR ya. Ini ada pantainya nggak sih? Ada, ini pantainya di sini ya. Sama sih, aku juga udah nggak dapat THR. Ya, dapat THR-nya dari kantor lah ya. Cuma dibagi-bagi ke keluarga. Aku nggak bisa lewat sini. Kalau musim summer bisa aku lewat sini. Ini nggak bisa. Oh, ininya udah tertutup ini ya. Karena kalau musim summer itu kita ada kayak apa namanya ya. Ada kayak rumah pantai di sini. Ada payung-payungnya. Musim fall udah dibungkus. Peti di peti ya. Wih, 1000 koron dari Bang Arnold ya. Harvest Moon PSP itu gepeng ya, Kak, banding NDS. Oh iya, Kak, emang gepeng ya. Aku nggak bisa bedain sih ya sebenarnya. Kalau NDS itu gimana ya? Oh, kalau NDS itu berdiri ya gamenya. Gimana? Portrait gitu ya? Kalau ini kan landscape. Aku cepetin lah. Ikannya nambah lagi 27 sekarang. Oke,
hari lagi. Mau ditamatin besok kah Bang? Iya kayaknya ya. Kayaknya iya Kak Vina. Jadi sampai tahun ketiga ini, sampai akhir tahun ketiga ini kalau bisa. MNDS dibagi dua layar. Iya juga sih ya. Wah, ini event matinya siapa? Gak ada yang mati di sini ya. Event matinya siapa aja? Good, everybody please stand by. Bang beliin saya prosesor. Waduh. Tapi mukanya itu i5 berapa sih Bang Arnold? Mukanya harusnya kuat itu. Soalnya RAM-nya juga udah 16 atau RTX 1050 enggak sih? Prosesornya aja ya Intel i5 ya. Tapi mukanya untuk PC itu udah lumayan, karena kan prosesor PC sama laptop itu kan beda prosesor. Saya takut minta istri Bang, waduh. Ini uangnya dikasih ke istri semua ini teman-teman. Demi main Coral ya, demi live Coral. Grafiknya diturunin nggak bisa itu Bang. Kalau misal grafiknya diturunin, minta istri orang aja, waduh. Di sini banyak istri orang Bang Arnold. Barangkali ada yang mau nyumbang ke Bang Arnold. Malah diarahin. Karena ini ada festival domba, jadi aku sering-sering aja ngomong dombanya aja deh. Harusnya kuat Bang, tapi semenjak aku download Emu Ryuji. Oh, gara-gara emunya ya. Mungkin itu ngerubah sesuatu itu emulator itu Bang Arnold. Itu buat main apa ya, itu buat main Pokemon itu enggak sih? Apa ya? Main Ryuji itu buat emulator apa ya? Oh, buat main GTR remake ya. Ini kenapa dombanya di sini sapinya di sana semua ya? Ini pakai emulator. Iya, ini aku pakai emulator. Mainnya di laptop ini aku ya. What?
Iya, di PC ya mainnya. Jadi aku main kemarin Backroom dan Anto juga ada ngapain sama Office-nya sama, cuma Cora lebih. Oh iya. Oh, Backroom aja nge-freeze ya, Backroom aja ya. Kayaknya Backroom itu agak ringan gak sih? Halo, ini udah aku ya, kasih makan tadi. Ah, gak bisa aku. Welcome Bang Lifton, terima kasih adminnya. Terima kasih udah follow Bang Lifton. Gimana caranya main di HP, bisa nggak pakai Android? Oh, pakai Android bisa juga kok ini ya. Jadi kalau mau main dari HP pakai Android bisa juga. Tutorialnya udah ada di video ya, Kak Indah Puspita. Jadi kalau ya mau main yang aku main ini, emulatornya namanya DPSSPP, itu bisa download di Play Store. Terus gamenya bisa download di video, udah ada tutorialnya juga di situ ya. Jadinya nge-lag ya, bisa aku download di uji. HM ini ada misinya nggak? Misinya ini nikah. Di HM ini yang versi cewek ini nikah. Nah, habis nikah nanti tamat. Cuman di sini aku udah nikah semua, udah aku nikahin semua kan. Jadi udah tamat 5 kali aku di sini. Nah, yang aku mainin ini aku tolakin semua. Jadi cowok-cowoknya di sini udah nggak ada hatinya di sini. Ternyata masih bisa dimainin ya. Kalau kita tolak semua nggak diusir ternyata. Nanti aku mau lihat di tahun keempat apakah ada diusir apa enggak. Kalau enggak berarti ya karena kita udah tolak semua, berarti jadi perawan tua ini. Jadi nggak nikah seumur hidup. Bisa terus kita mainin, cuman nggak bisa nikah lagi karena udah kita tolak semua cowok-cowoknya. Kok kuning rambutnya, ini versi cewek ya, Hailolo Magic Chess. Jadi aku main versi cewek. Jatuhnya berapa hari lagi nih? 2 hari lagi. Ujinya dihapus aja berarti Bang Arnold. Nah, mod kah enggak, ini emang versi cewek ya. Jadi ada namanya Harvest Moon Boy Angel, itu mainnya di PSP. Nah, Harvest Moon ini kita bisa milih karakter cewek atau cowok gitu ya. Ini gamenya kayak sebenarnya kopian dari game PS1, cuma digabung aja yang cewek sama cowoknya. Jadi kita bisa milih karakternya cewek atau cowok. Rumahnya itu udah di-upgrade, udah full semua ini. Udah full semua. Sebenarnya ini 91% buat jadiin 100%, aku kurang ikan aja ini. Jadi kalau aku punya 100 ikan mungkin 100 ikan di kolam ya, 100 ikan di kolam bisa 100% kayaknya. Cuman aku nggak tahu. Pacarannya sama cowok. Iya, bener, pacarannya sama cowok ini. Festivalnya tanggal 9 ya, Harvest Festival. Pacaran, nikah sama cowok semua. We will close at 5 PM on day 5 of this. Oh, ini kita nyari eventnya grup ya. Apa beda sama yang cowok? Nah, ini Zack si pengepul. Bedanya ya di sini nikahnya sama cowok ya. Kalau versi cowok itu nikahnya sama cewek. Terus di sini kita nggak bisa punya anak karena habis nikah langsung tamat. Jadi nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, gitu ya. Habis nikah langsung tamat. Iya, benar itu. Kenapa ini Bang Arnold manggil-manggil terus? Tadi 250, sekarang kok iya? Gak apa-apa, biasa itu.
biasa, tapi cuman FYP aja sebentar, baru pada nonton sama langsung turun. Biasa emang rata-rata segini ya. Welcome Bang Hardy, terima kasih adminnya. Biasa awal-awal kayak gitu, gak sih? Bang, ternyata kemarin sound koralnya belum, nah sound koralnya belum di download ya. Yaudah gak usah di panen lah. Absen Bang, welcome Bang Hardy. Cuman aku udah gak nanam-nanam lagi karena aku mau nyelesain tahun ketiga ini. Sebut nama aku. Tuju satu-satu eleven up. Bisa ke tahun keempat. Nah ini aku mau nyoba tahun keempat gak sih? Karena kan di sini udah aku tolak semua. Dokter udah aku tolak, ayo udah aku tolak. Setelah nyelesain tahun ketiga mau ngapain lagi kak? Kalau misal ini tahun ketiga aku nggak diusir, otomatis kan kita berarti bisa main sampai seterusnya, bisa sampai kapanpun kan. Berarti udah aku anggap tamat ya. Udah aku anggap tamat, aku ganti game habis itu. Karena kalau versi cowok itu kalau kita nggak nyelesain misi kita diusir ya dari desa ini. Ini tahun ke, nah itu aku belum tahu kalau itu. Tapi kalau mau tahun kelima kayaknya susah banget ya. Kalau sampai tahun kelima kelamaan, bosen nanti. Iya aja aku mau ngapain lupa. Ada diusir ya. Cuman itu yang versi cowok, yang versi cewek ini aku nggak tahu kita diusir apa enggak. Paling lama berapa tahun? Paling lama 99 tahun. Tutup ya, tutup penginapannya. Karena si nggak diusir mati kalau nggak salah. Oh nggak bisa mati di sini. Halo Kak Triananda. Yang pansen kesun, waduh. Aku pernah selesaiin. Gak ada mati di sini ya. Di NDS aku mainnya yang Tale of Two Town rame itu kak. Di Tale of Two Town itu ceritanya tentang dua kota, yang satu itu kota perkebunan, yang satu kota peternakan. Nah, kedua kota ini saling bermusuhan. Jadi misi kita itu kedua kota ini dipisahkan dengan gunung ya. Jadi kalau kita mau ke kota satu ke kota yang lain, kita harus nyebrang naik ke gunung dulu. Nah, misinya kita membuka jalan di gunung. Jadi kita disuruh menggali terowongan di antara gunung itu biar penghubung desanya lebih dekat. Sama desanya nanti jadi lebih aku. Ah hei kamu, ini si dok dia lebih tidak perlu khawatir apa kita memberitahumu, aku tidak bisa berhenti terlalu protektif padamu. Jadi si dok ini dia lagi mengenang istrinya yang sudah meninggal. Bang main lagi jam berapa? Main lagi besok ya. Main lagi besok jam 5. Jadi aku live setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam setengah 7. Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 8 ya. Ingat ada kayak sakit itu. Kayak sakit. Pingsan kali ya. Gimana aku enggak tahu sih. The Tale of Two Town itu game PS berapa, Bang? Pan. Main di Android bisa. The Tale of Two Town itu game NDS. Game NDS atau 3DS ada juga. Itu bisa sih. Cuman kayaknya emulator
NDS itu berat banget kayaknya. Bisa dicoba mungkin. Aku nggak tahu emulatornya apa kalau di Android. Bisa coba dicari sendiri kali ya Kak Tifka. Cuman The Tale of the Town itu nggak ada pantai kayaknya ya. Karena dia gunung sih. Ya, bisa di searching dulu main game NDS 3D atau 3DS di Android gitu. kayaknya 3DS masih ada kayaknya. Kalau HM di iOS nggak bisa ya. Wah, kalau itu nggak bisa iOS gimana ya, di iOS itu produk-produk AI itu agak susah buat main game, buat main emulator lebih tepatnya sih, buat main emulator. Apa kita dapat dua? Nah, kita dapat dua bola ya. Kita dapat dua bola. Game 3DS ya, 3DS. Kita punya 3 bola ya di sini. Jadi 1 2 sama satu lagi ini. Namanya obat gitu ya. Obat. Putih for your life, terima kasih udah follow. Coral Island itu dia adanya di PC sama apa ya, 3DS apa Switch atau Xbox ya Coral Island itu. Selain di PC aku kurang tahu sih Coral Island, mending nggak MBTN aja. Kurang menarik, waduh. Bisa sampai, kalau yang ini aku, kalau yang ini nggak bisa ya, yang versi cewek ini nggak bisa sampai punya anak. Kalau yang cowok bisa, tapi yang ini nggak bisa. Cuman kalau detail of the town itu aku kurang tahu ya. Cuman itu gimana ya, harus pun detail of the town dia calon pasangannya itu lebih banyak kayaknya. Terus kita bisa nikah sama Harvest Goddess juga. Cuman Harvest Goddessnya itu ada di atas gunung sih. Jadi kalau kita mau deketin, kita harus jalan naik gunung. Pernah nyobain HM yang ada monster itu, Run Factory pernah, Run Factory. Cuman aku tamatnya yang Run Factory 3 sih. Yang 1-2 aku nggak main, langsung main yang ketiga. Langsung nggak bisa di-tag. Ini agak repotin kalau bukan kita sendiri yang ngasih makan, turun hatinya mereka ya. Hewan-hewannya bisa turun. Kita langsung tidur aja ya. Karena ini aku mau cepat-cepat di tahun kelima, keempat nanti. Tahun-tahun keempat.
Oh, kurcacinya sisa 3 ya sekarang. Kayaknya kemarin udah sisa 3 ya. Tambah 7 itu 14 ya. Kencang banget hijau ini. Kenapa nge-tag aku? Iya, selamat makan ya yang mau makan. Larinya udah kayak aku lari nih. Kan cari cowoknya masih sama pakai blue video. Oh, ini enggak. Kalau yang taksi cewek ini kita nggak ngelamar cowok ya. Nanti yang melamar si cowoknya. Jadi yang ngasih blue feeder itu cowoknya. Jadi kalau misal kita udah buat tray merah hatinya, nanti yang ngasih blue feeder tray nanti itu ya. Cuman kita tetap PDKT, jadi tetap yang ngasih hadiah yang buat hatinya merah tetap kita sendiri. Cuma nanti kalau mereka udah merah yang masih blue feeder, nanti mereka bukan kita. Cara kasih sarang tawon gimana bang? Itu nanam satu bunga, jadi kita bisa beli bibit bunga dari Won namanya. Won itu si orang Cina itu ya yang pakai baju kuning. Bentar aku kencengin deh ya. Dia itu adanya di penginapan. Nah, dia itu ada di penginapan jam 1 sampai jam 4 sore ya. Jam 1 sampai jam 4 PM. Memang bisa besok selesai sampai jam selesai sih. Nah, ini ya. Kita bisa beli bibit Pinkcat, Moondrop, Magic Red, Toy Flower antara 4 ini ya. Jadi Moondrop ini musim spring, Pinkcat ini musim summer, Magic Red ini musim fall, Toy Flower ini musim spring ya, musim spring. Tanam aja satu bibit di kebun. Nanti kalau bibitnya udah mekar, udah tumbuh bunga, udah mekar gitu, nanti datang tawon di situ. Lebah sih ya, bukan tawon. Parang lebah. Baru deh bisa kita dapetin madu dari situ. Kak, game ini di Playstore nggak ada ya? Aku pengen main juga Nostalgia Zaman Sekolah. Oh, ada ini usernya. Ada kok ya. Jadi kalau mau main yang versi PS1 itu ada emulatornya, namanya Duck Station. Cuman ini agak ribet mainnya. Jadi nggak bisa langsung download, langsung main gitu nggak bisa. Jadi harus pakai yang namanya emulator. Kemudian download lagi namanya gamenya, download gamenya. Jadi emulator itu kayak konsolnya, kayak mesin gamenya. Nah, download ISO-nya itu kayak mesin, kayak kasetnya. Jadi gitu harus download banyak. Tutorialnya bisa cek link di bio ya. Udah aku buatin tutorialnya. Atau bisa ketik www.pandamun.my.id.
besok ada festival panen ya ini ya. Karena namanya festival panen, kita harus kasih sesuatu yang dari panen kita. Coba pasti stroberi besok ya. Yang pilih-pilih. Dia nggak bisa ngetek, iya kah? Biara sama Kak Ros aja ya emang ya. Ini kalau tanggal 8 dicukur, nanti cukur lagi 7 hari ya, jadi tanggal 15 ya cukur lagi. Tanggal 15, berarti tanggal 15 kamu gak usah nyuruh kucaci. Kok si bocil larinya kenceng banget dah. Nah itu jadi makin sering kita suruh, makin kenceng dia larinya. Itu apa bang? Ini wall, benang wall yang gold ya. Benang wall yang gold. Jadi bulu domba itu ada ukurannya ya. Yang pertama itu kecil, ini hati 1 sampai hati 3 nanti dia ngasilinnya wall S. Terus hati 4 sampai 7 nanti dia ngasilnya wall M. Terus hati 8 sampai 10 dia wall L. Nah, kalau dombanya udah menang festival, dia ngasilinnya wall G, wall emas ya. Kalau yang emas, iya yang emas harus menang lomba. Lomba-lomba. Aku mau ngapain tadi ya? Mau nyuruh kurcaci loh, Pak. Bisa 2 hari lagi. Makasih nasi lemaknya Tiara. Website Pandamon domainnya berbayar domainnya. 24.000 per tahun. Kalau hostingnya aku buat dari Google Sites sih, jadi gratis. Enggak kelewat. Kak, kenapa kurcaci aku datang tapi nggak kerja apa-apa ya? Mungkin salah ngasih kerjaan ya. Jadi kurcaci itu kan ada 3 pilihannya. Yang pertama kita suruh memanen, yang kedua menyiram, yang ketiga merawat hewan ternak. Kalau kita misal kita suruh memanen, jadi dia nggak bakal menyiram. Bang Pan jago HTML. Enggak, itu tinggal nulis kayak word biasa sih itu di Google Site itu. Gampang banget itu, bener-bener gampang. Kayak buat Word atau kayak buat PPT itu. Jadi ya gitu, tinggal ketik-ketik-ketik aja. Cara gantinya tugas, kita cuman bisa nyuruhnya sekali. Cara gantinya jadi kita harus nyuruh terus ya. Jadi awal, cara gantinya cuma di awal aja. Nah, misal kita udah suruh kurcaci itu selama 2 tahun setengah, nanti dia bakal larinya kenceng kayak punya aku tadi ya. Nah, itu dia selama 3 tahun ini aku suruh merawat hewan ternak terus, makanya dia sekarang merawat hewan ternaknya kenceng. Hari ini aku mau nyuruh kurcaci tahu rusfir, jadi aku kasih tahu cara. Kalau yang hosting berbayar mungkin agak ada coding-codingnya, agak susah itu. Cuman sayangnya nggak bisa dapat iklan sih ya, jadi nggak bisa dapat tambahan. Pengen nyari tambahan, waduh. Belum buka ya, kita kencang dulu. Biasanya ngurus ternak cukup berapa kurcaci bang? Kalau awal-awal harus semuanya sih ya.
Tapi kalau udah kenceng, 3 aja cukup sih, 3 aja. Cuman ini karena aku udah nggak mau nanam-nanam lagi, jadi semua aku suruh merawat hewan ternak. Jadi gini ya, kurcaci itu dia ada poin skillnya. Nah, aku susah lagi jelasinnya. Ya jadi aku jelasin deh. Pas zaman, nah itu aku dulu pernah buat blogger ya. Itu tahun 2013 itu pernah buat blogger. Judulnya Harvest Moon Wonderful Life. Baru buat judulnya, isinya nggak ada. Cuma sekarang udah aku hapus. Karena aku nggak paham, wah isinya voting semua. Bingung aku, sekarang udah ada Google Search. Dia cuan banget ya blogger ya. Lewat dulu aku, harusnya aku terusin dulu ya. Cuman dulu STM aku nggak sempet ya. Internetnya susah, nggak punya PC. Ini tadi siapa yang nanya itu ya, Kak Taurus Girl. Jadi cara ganti kerjaannya ini, jadi cuman bisa kita dari awal kita pilih mau memanen, menyiram atau merawat hewan ternak. Jadi kita milihnya dari awal. Dan selama itu nggak bisa diganti. Kalau mau ganti ya kita tunggu mereka selesai dulu, baru nanti bisa diganti gitu. Jadi nunggu kurcacinya selesai kerja dulu, nanti baru bisa diganti. Cuman di sini aku suruh merawat hewan ternak semua ya, karena aku udah nggak nanam apa-apa. Nanya dong, oke, Summer Boy, boleh nanya, boleh. Mau nanya apa? Di laptop butuh download di mana? Mau main ini? Oh, bisa cek link di bio ya. Bisa ketik www.pandamoon.my.id. Pandamoon.my.id itu sudah ada tutorialnya di situ ya. Walaupun nanti ngeling lagi ke TikTok. Kenapa nggak nanem bang? Karena aku mau cepet-cepet tahun keempat ya. Jadi di sini kan ini udah aku tolak semua cowok-cowoknya di sini. Nah kayak Rick, dokter ini udah nggak ada hatinya semua di sini. Soalnya biasa main di PS1 sama di HP aja. Oh bisa main di HP. Kalau bisa main di HP sebenarnya udah lebih paham sih kalau mau main dari laptop ya. Jadi sama download emulator, download ROM, download BIOS. GPU udah ada sih. Cuman ini yang agak susah karena ada festival domba sih ya. Ada festival domba. Dua budung udah turu ya. Belum dicukur semua ternyata. Hampir turu juga. Yeah.
Gak pernah cobain belum bang, tidur terus sampai tahun ketiga. Oh nanti mati nih, ini nanti. Jadi hewan ternakku nanti mati kalau aku tidur terus sampai tahun ketiga ya. Jangan lupa festival domba pilih nomor 2. Oke, oke. Nanti dombanya termati nanti. Jadi aku habis festival domba nanti. Habis festival domba aku banyak tidur-tidur terus. Kecuali pas festival ya. Kecuali pas festival. Aku bisa itu ngetek. Tapi nggak muncul ya. Butuh mabu-mabu nggak muncul. Nggak muncul ya. Uang lagi emas. Horor akunnya. Ini festival ya, kita bawa bawa ini ya, cabai green pepper, paprika. Bisa di-tag cuman gak muncul ya. Jangan ke sini lah. Udah, gak usah bawa yang lain lah. Kita langsung aja ke festival. Halo, welcome ya. Gimana lepas. Welcome Kak Rose, terima kasih adminnya. Ngomong kita balik langsung ya. Festival lagi tanggal 13 ya, festival apa ini? Oh ini melihat bulan ya. Kita beli dumpling mix. Terus kita ajak melihat bulan apakah masih bisa. Karena udah pada kita tolakin, apakah kita bisa cek melihat bulan lagi mereka?
nggak bisa ya, nggak bisa ngetek tangsulifat. Waduh. Oh, username-nya ke filter ya. Karena SU-nya kali ya. Ikan legendaris di mana aja? Nah, kalau ikan legendaris yang pertama itu melempar satu ikan kecil ke pantai pas musim summer. Terus langsung mancing deh. Dapat ikan legendaris namanya squid. Yang kedua, pas musim dingin, di gua musim dingin, pas musim dingin itu kan nanti di danau di gunung itu kan membeku. Kita bisa nyebrang ke danau, di situ ada gua. Kita gali sampai lantai ke-10. Nah, di lantai 10 nanti ada gua lagi. Kita masuk deh ke gua itu. Terus mancing di situ, dapat ikan legendaris namanya catfish. Terus yang ketiga, di musim winter juga. Musim winter, terus kita mancing malam-malam antara jam 8 malam sampai jam 5 pagi kita mancing di pantai. Dapat ikan legendaris namanya angler di situ. Angler. Terus itu yang ketiga ya. Yang keempat, kita harus punya dapur ya. Kita masak-masak dulu, kita dapetin resep grill fish atau ikan bakar atau sushi atau sashimi. Nah, kalau kita udah punya ketiga resep itu, kita mancing di air terjun, mancing di bawah air terjun ya. Yang dekat pemandian air panas itu kan ada air terjun, kita mancing di situ. Nanti dapat ikan legendaris namanya charfish. Namanya charfish. Alias Akira, terima kasih deh yang sudah follow. Makasih ya, makasih. Terus yang kelima. Nah, yang kelima itu kita harus memancing 200 ikan terus kita jual. Menjual 200 ikan dengan tangan. Nah, kayak gini. Satu-satu ke bin kita jual sebanyak 200 satu-satu kayak gitu. Nanti kita mancing di musim selain musim summer ya, jadi musim spring, fall atau winter. Selain musim summer, kita mancing di pantai. Nanti kita dapat ikan legendaris namanya apa ya? Sea bream, namanya sea bream. Warna merah. Yang warna merah itu. Nah, kalau udah dapat 5 ikan legendaris, kita mancing di danau. Kita mancing di danau nanti dapat ikan legendaris namanya carp fish. Udah ke 6 itu ya. Udah 6. Kamu udah punya rumah kaca kah? Di Renoha enggak ada rumah kaca jadi winter enggak bisa. Oh, gitu. Aku belum pernah main yang Terran of Mineral Town sih sebenarnya ya. Enggak ada rumah kaca di situ ya. Cuman di situ kan bisa bikin villa, bikin banyak yang lain-lainnya. Dapat tolak semua lamaran cowok bang, udah aku tolak semua ya, leh, udah aku tolak semua. Ini Grey ini udah nggak ada hatinya ini. Nah dia udah nggak ada hatinya di sini. Ya, aku cepetin deh. Terus ini Rick juga udah nggak ada hatinya. Ya villa mahal banget itu buat yang sepuh-sepuh ini. Ya butuh lama ya mainnya ya. Kalau di versi GBA itu harus ngumpulin sampai 100 juta baru bisa buat villa. Tapi kalau di versi remake-nya yang Story of Season
yang story of season itu 10 juta sih buat villa itu. Nah ini Cliff baru datang nih. Jadi ya kayaknya nggak bisa nikah sih ini. Nah ini Cliff juga udah nggak ada hatinya. Si Kai kita nggak bisa ketemu sih. Tapi Kai juga udah nggak ada hatinya si Kai. Nah ini dokter juga udah nggak ada hatinya di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Lobby. Aldi Shop, terima kasih bunga mawarnya tadi ya. Udah nggak ada hatinya semua di sini. Cuman aku mau main sampai tahun ke-4. Jadi aku mainnya agak cepat-cepat ini. Dan mandi, makan, bang. Belum mandi, belum makan aku ya. Sampai nggak ya ini aku sampai tahun ketiga. Mas Pan kalau main Coral buka berapa tab di laptop, berapa ya? Satu tab itu buat TikTok Studio, satu tab buat Pixinity, satu tab buat Coral, sama satu tab buat Steam. Berapa itu? 5 ya. Satu lagi buat ini, buat Great Cam, satu lagi buat Great Cam. Langsung disapa semua sama temen-temen. Udah pada tidur padahal ya. Tidur semua. Tempat peristirahat kan di sini ya. Tiga hari nyampe lah ya. Parkun semua, iya parkun semua. Waktu aku salah. Yang aku wainnya aku suruh 8 hari dia. Auto dicukur nggak sih itu domba-dombanya? Pasti dicukur sih, kayaknya nggak jadi festival domba ini ya aku di sini ya. Karena aku nggak save lagi. Kayaknya nggak jadi
domba yang kedua ya, pasti dicukur sih sama Aqua itu. Emang kalau yang Steam ditutup ngefek bikin, kayaknya nggak ngefek sih. Nggak tahu sih aku ya Bang Obi ya. Karena aku kan nggak aku simpen ya, aku slip-slip aja dari tadi. Kalaupun dicukur harusnya bisa tumbuh lagi ya sih. Makan sapiku berapa ya Pak? 164. Masih ada 8 hari lagi. Halo Bang Salmon Nakano, Bang Salmon. Kenapa dimasukin nggak yang dalam rumah kaca? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sebenarnya bebas kita mau masukin di mana ya, cuman aku lupa. Karena kebiasaan aja itu ya. Jadi kebiasaan aku habis ngambil madu terus aku masuk ke rumah kaca. Sebenarnya mau dimasukin kemana aja bebas. Nah, gitu aja lah. Cara biar ayamnya punya golden egg gimana ya, selain menang nggak bisa, nggak bisa ya, selain menang lomba nggak bisa, jadi harus menang lomba. Kok jalannya cepet ya, ini aku cepetin soalnya ya. Makasih Kak Rosi. Makasih. Nasi lemak sama es teh masing-masing ya. Makasih. Buat orang yang beruntung. Makasih Kak Rosi. Makanya banyak ya. Makasih. Yeah.
itu sapinya nggak disembah, nggak bisa itu ya. Udah gendut-gendut ya, udah gendut-gendut. Buat kurban enak itu. Untung banyak, cuman nggak bisa disembelih di sini. Aku mainnya agak cepet ya. Ayamnya nggak dikasih makan sama kurcaci, teman. Belum, kurcacinya masih di kandang sapi dia. Makanya aku kasih makan sendiri. Karena nggak tahu ya, nggak tahu kenapa kalau kita nggak, bukan kita yang ngasih makan, nanti turun dia hatinya. Nah ini kan kayak sapi ini dia nomor 9 sama 10 udah turun. Nah tuba juga 8, 9, 10 udah turun hatinya. Kalau bukan kita sendiri yang ngasih makan, turun mereka hatinya ya. Besok ada festival, kita bisa beli campin. Belum bisa ternyata ya. Ini misal kita nggak bisa ikut festival domba ya udahlah ya. Karena aku salah nyuruh kurcacinya kerja sampai 8 hari ini. Yang aqua ini masih banyak. Udah nunggu setahun. Sul kayak sama Kak Ros jadi domba juga. Iya ada juga itu. Karena nggak ada yang request, jadi yang udah aku masukin Olivan, Erhas. Bang Sullivan request juga dulu. Kayaknya request juga sih. Lupa. RH sih yang nggak request ya, tapi aku jadiin juga. Oh enggak ya, nggak request ya. Masih inget aja ya.
Kalau ayamnya kenapa nggak dijual bang, nanti biar kurcaci aja. Nggak apa-apa sih kelamaan nanti ya. Mau ngapain lagi ini aku. Nah, nggak bisa. Halo, welcome ya. Welcome Kak Hanachi, terima kasih minnya. Luar biasa iya. Ini welcome Kak Hanachi. Ini tiara ini ingatannya ngeri. Aku aja yang main gak inget ya. Ayah online waduh. Asal bukan sugar daddy aja ya. Ayah gula. Naik lagi nih 100 orang welcome. Nah iya ya. Belum buka ini kurcacinya ya. Terima kasih udah follow. Orang tua kurcaci siapa? Waduh, kalau itu nggak tahu ya aku. Mungkin ini sih dia anaknya Dewi ya. Mungkin anak-anaknya Dewi ya. Kan Dewi itu Dewi Harvest Goddess, Dewi Panen. Sementara ini kurcaci pemanen Harvest Sprite bisa jadi paminya Carter Pastor Carter. Tiba ikanku udah 27 ya. Udah naik ikanku. Persentasenya jadi 90% karena hati hewanku turun. Oh,
Yeus, Yeus 19 ya. Kunci ya, tutup. Ya, sudah datang belum ya? Pikirnya juga nggak ada sih. Bu. Kita ke rumah sakit dulu, bentar. Bisa ya, kita nggak bisa ngajak, nggak tahu. Oh, coba kita langsung nanti malam langsung ke ini ya. Berapa nguras pulang waktu? Yus 88. Jadi ini festival melihat bulan ini kan kita bisa melihat bulan sama cowok yang hatinya paling tinggi. Nah sementara di sini udah aku tolak semua. Nah kalau udah aku tolak semua ini siapa kira-kira yang kita temenin di sini? Ya? Paling duke waktu save state, save state. Dokter, dokter ya. Ternyata dokter, ternyata. Sama-sama di waduh. Sama-sama di lagi. Semua sih aku ajak ngomong ini biar nggak turun, karena mereka hatinya suka turun ya. Kalau nggak aku ajak ngomong. Besok kalau nggak cepat jualin macet. Oh nggak apa-apa sih, sempat. Ini karena festival domba aja makanya kayak gini. Kalau besok kan udah nggak festival domba, jadi lebih cepat harusnya. Thank you.
nggak sempat ya lanjut Senin juga nggak apa-apa. Lamaan, kenapa? Pas dekat kurban aja biar mahal. Jadi itu domba-domba yang ikut festival. Iya, nanti dombanya ikut festival. Mau nonton koral. Ya bosan sama Kang Teh. Halo Kak Tria, wis adus. Kenapa Kak Tria? Di sini nggak kayak di Bang Arnold ya, nggak ada Google-nya. Sun ke sun. Ini lagi ikut-ikutan buka ini. Gak apa-apa bang, manggil aja nah. Sama kayak Bang Arnold ini waktu. Jiwa spamnya sampai sini. Bingung kenapa? biar rame. Udah tumbuh ya tanggal 15. Kita coba lihat besok dicukur apa enggak sama si Aqua. Anin aku salah. Makasih ya. Aquanya aku suruh merawat hewan ternak satu ini. Makasih Kak Rin Bilfakih, welcome Kak Rin Bilfakih. Gak main versi remake bang, enggak, aku gak main dia. Halo, welcome ya. Makasih adminnya Kak Rin. Kang Pan tutor sabar. Gimana ya? Ya sabar aja sih tutornya. Yang penting sabar ya. Cewek gue minta, oh ini kelewat. Cewek gue minta Fajiro sedangkan kendaraan gue cuma suka Deus solusinya. Waduh. Ini lagi gak harus, harusnya kamu kasih rumah. Nih kayaknya 31, aku ambil dulu deh. Ini ganku ya 46 55 55 tambah 22 77 ya kurang
23 lagi. Cari suami bang biar nggak capek kerja sendiri. Ini udah dibantu Bu Caci ya, nggak butuh suami di sini. Makanya cowok-cowoknya ditolakin semua ini. Ini semua cowok-cowok di sini udah aku tolak semua. Jadi udah nggak ada hatinya semua di sini. Cuman aku mau lihat aja nanti di tahun keempat apakah kayak gimana. Tirai dependent woman guys. Ada diinjak cowok ya kan. Ini mereka ngapain? Berapa hari lagi? 5 hari lagi festival domba ya. Jam berapa festival bang? Aku nungguin bentar lagi sih ini, karena aku mainnya agak cepat ini ya. Gak bis, terima kasih udah follow. Belum dicukur ya, belum dicukur. Cukurnya gak urut ya, nyukurnya. Semoga ini gak dicukur ya. Kalau nggak salah, kalau sudah menikah cowoknya di rumah aja muter-muter. Oh ini enggak, kalau yang ini kita kalau udah nikah tamat ya. Jadi ya gitu, kalau udah nikah tamat. Nggak tahu, jadi nggak tahu cowoknya gimana nanti kalau udah nikah. Cuman bedanya ada beda-beda. Jadi misal kalau kita nikahnya sama Kai, nanti kita diajak ke kota sama Kai, jadi kita meninggalkan desa ini. Kalau kita nikah sama dokter juga sama, karena dokter itu dia mau belajar ke kota, makanya kita harus ikut dokter. Kalau sama Grey, sama Rick, sama Cliff, mereka tetap tinggal di desa ini. Selamat pagi bang, semangat bang, terima kasih lu Bigai. Laki lu Bigai. Gak bisa bayangin cowoknya muntar mantir di rumah, ceweknya kagak benar kan. Tambah nanti ceweknya hamil, punya anak, masa tetap berkebut gitu kan. Cuman ada versi Game Boy GBA namanya Friend of Mineral Town Harvest One, itu dia habis nikah kan bisa dilanjut, cuman cowoknya tetap kerja katanya itu tetap kerja cowoknya. Jadi misal kita nikah sama dokter, nanti dokternya tetap ke klinik. Starling sih enak aja. Dua hari lagi ya aku kerjanya. Berkebun sambil gendong anak ya. People nyanyi dulu baru nanya lagi. Kalau nanti pindah ke kota, harta benda yang di sini kan, di sini dikasih ke wali kota kayaknya ya. Untung besar wali kota.
Semangat pagi bang. Makasih Josu. Mungkin terusin sama yang MC cowok ya. Jadi mungkin ini ke kota, nanti punya anak, nah anaknya itu balik ke sini, dia ngelanjutin kebun. Jadi kita main yang versi cowok nanti. Anaknya kalau cowok nanti. Sejak kapan anomali good people muncul baru enggak? Anomali? Kenapa maksudnya? Wow, Fendi Uchiha Uzumaki. Padahal kalau iya benar kalau udah nikah tamat ini ya. Jangan nikah aja kalau gitu bang, udah kerja keras, rempet tipes, masa dilepas gitu aja. Nah ini makanya aku gak nikah kan, cowok-cowoknya aku tolak semua, walaupun udah merah semua kan, kelima-limanya udah aku tolak semua, ini yang ngelamar. Ya jadut udah dicukur ya ini, berarti ini gak bisa ikut festival besok. Ya aku gak bisa ikut festival ini. Kamu pernah main Cooking Papa? Nggak pernah. Nggak pernah aku ya. Mending sama kurcaci aja rajin. Ini berapa hari lagi? Satu hari lagi. Tentang tutorial down, maksudnya gimana? Tutorial gimana? Sama butum kuning aja, dan turu butum kuning ya. Ini tahun keberapa? Ini tahun ketiga ya, tahun ketiga. Aku cuma pengen lihat drama. Dramanya udah lewat ya, drama-drama penolakan. Apakah masih ada yang berbulu? Ya, dombanya udah nggak ada yang berbulu ya. Ya udah, kita nggak bisa ikut festival domba berarti. Nikah sama siapa nanti kak? Nanti nikah. Ini nggak nikah ya, aku nggak nikah. Jadi di sini udah aku tolak semua kelima cowoknya. Udah dilamar sama kelima cowok, semuanya udah aku tolak. Jadi ini nggak nikah. Berarti kalau yang cewek bulol, kalau yang dekat sama bulol masuk gimana? Bulol beda sih, kalau mau tahu coba aja. Kalau menurut aku lebih suka Cooking Papa. Itu maksudnya apa? Cooking Papa, Cooking Mama.
nggak ada pemeran utamanya di sini, jadi nggak bisa. Tutorial download game yang lagi kakak mainin bisa cek link di bio ya, Baji Berli ya. Udah aku buatin tutorialnya, bisa cek www.pandamun.my.id. Circle-nya manusia biasa, nggak mau sama butuh lagi. Kayaknya nggak nyampe sampai winter, nggak nyampe ini ya, nggak nyampe winter aku. Oh, Patrick ada, Patrick. Kita bisa ikut Patrick. Ya udahlah ya, kita lanjut besok lagi karena udah jam 8 lebih. Ternyata kita masih bisa ikut, cuman ikut Patrick ya. Ya udah deh, kalau gitu sampai sini dulu live hari ini ya. Makasih banyak yang udah join, yang udah ngeramein. Makasih banyak yang udah gift, yang udah bantu tap-tap, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar terus dan diberi kesehatan untuk kita semua. Kita sampai jumpa besok ya. Bye semuanya. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas.